Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan. Kami dari pasukan kadet bomba dan penyelamat seramai 5 orang. Ketiga paham siap sedia menjalani pertandingan inovasi dalam talian. Terima kasih tuan. Jaket penyelamatan di air. Tiup getah tayar motosikal terpakai. Tali pengikat kotak terpakai. Botol plastik terpakai. Guni baja terpakai. Mula-mula sediakan dua guni baja terpakai. Lakarkan bentuk leher dan lengan pada guni. Gunting guni mengikut bentuk yang telah dilakarkan. Ulang proses yang sama pada guni yang seterusnya. Kemudian, selotip penutup botol. Penutup botol dengan selotip supaya air tidak masuk ke dalam botol. Masukkan 4 botol ke dalam guni. Tebuk lubang menggunakan gunting. Tali pengikat kotak digunakan untuk mengikat guni. Ikat tali dengan kemas. Ulang langkah yang sama pada kesemua botol. Cantumkan kedua-dua guni pada bahagian bahu. Inilah hasil guni yang telah dicantumkan. Ikat getah pada bahagian sisi guni. Tali getah diikat pada tiga bahagian seperti ini. Cara pemakaian jaket ditunjukkan seperti ini. Tali diikat pada bahagian bawah. Tali juga dililit pada sekeliling badan. Inilah hasil jaket inovasi kami. Pemadam api alternatif. Serbuk soda bikarbonat. Cuka. Bahan-bahan tambahan. Mula-mula, gerudi satu lubang pada penutup botol. Masukkan penyedut minuman ke dalam lubang tersebut. Lekatkan plastisin pada bahagian dalam botol. Lilin digunakan sebagai bahan percubaan. Tuangkan cuka ke dalam botol. Kemudian masukkan serbuk soda bikarbonat ke dalam botol yang berisi cuka. Hasil tindak balas cuka dan soda menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida boleh memadamkan api. Kami telah selesai menjalankan tugas. Terima kasih tuan.